I call Flaming Rhonda. You're naughty. His muscular arms rippled. Reaching out, he whispered. Oh, you look so hot today. Like a sunrise. I whispered back, kiss me, Ketut. Halo, Bli Ketut. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah mengajak saya di sini untuk bincang-bincang dengan Anda. Oke, sama-sama. Terima kasih sekali kita Bli Ketut mau diwawancara sama kopitubruk.com. Oke, kita mau bertanya nih sama Bli Ketut nih. Kan Bli Ketut kita udah tahu udah sering muncul di TV Australia. Tapi kita melihat kemarin di Poco Festival ikut memeriahkan, sekarang di Mumbai juga. Bisa diceritakan enggak latar belakangnya kok masih mau gitu loh bergabung sama kita semua ini? Oh ya, itu beda. Itu itu tidak social life. Ini kan community yang saya bisa bantu di sini, community. Saya berasal dari community ini dan saya akan tetap berjalan untuk ini. Terus ya, saya senang bisa mewakili Mumbai, terus saya bisa datang untuk Faco Festival dan juga saya bisa semua orang bisa melihat Bali sama Indonesia lebih, ya saya senang. Pertanyaan berikutnya, kita tahu kan Mahendra Bali sering melakukan latihan di Konsulat Jenderal dan saya tadi ngelihat Bli Ketut tuh sangat handal memainkan alat musiknya. Apakah mengikuti latihan di sini juga? Ya, saya mengikuti latihan. Saya bukan handal di sini, cuma kita instant. Ya, kita masih semuanya belajar di sini. Nanti kita akan untuk kira-kira berapa lagi, mungkin bulan Jun Juli kita membawa pengajar di sini, membawa guru, baru di sana kita akan fokus. Ya, ini karena orang tidak tahu masalah gamelan, makanya kita just play instrumennya ya yang bagus. Oke. Jadi kan saya ngelihat tadi Bli Ketut tuh sangat antusias dengan budaya Indonesia, budaya Bali terutama. Ada nggak pesan-pesan buat komunitas Indonesia yang ada di Melbourne ini mengenai membudayakan kebudayaan Indonesia ini? Ya, kalau bisa lebih baik kita melakukan seperti ini dan fokus sama budaya kita, dan kita selalu mengaktifkan diri dengan masyarakat di sini lebih baik seperti itu. Ya. Terima kasih banget atas waktunya Bli Ketut. Thank you. Peace. Thank you banget ya. Yeah. Okay. Did you get lucky? Well, there was this one guy. Our eyes met. It was instant. He offered me a special drink. I call Flaming Rhonda. You're naughty. His muscular arms rippled. Reaching out, he whispered. Oh, you look so hot today. Like a sunrise. I whispered back, kiss me, Ketut.